Yayasan Al-Baru yang berada di bawah naungan DPD LDI Wonogiri bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri Wonogiri menyelenggarakan sosialisasi 4 pilar kebangsaan. Acara tersebut dilaksanakan pada hari Senin 20 Maret 2023 di Pondok Pesantren Al-Baru Bulusulur, Wonogiri, Jawa Tengah. Kegiatan yang sudah dilaksanakan dua kali ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada para santri Pondok Pesantren serta pemuda-pemudi LDII, khususnya di usia remaja, tentang 4 pilar kebangsaan, sehingga dapat memahami permasalahan hukum beserta undang-undang yang ada. Kasih Intelijen Kejari Wonogiri Endang Darsono pada kesempatan itu menyampaikan, program Kejari tidak hanya fokus pembinaan masyarakat, tetapi juga terhadap generasi muda yang ada di tingkat sekolah maupun pondok pesantren. Kita dalam rangka program dari Jaksa Agung Pusat, bahwasanya ada yang namanya program pembinaan masyarakat. Jadi bukan hanya sifatnya kepada masyarakat pendukungnya, tapi khususnya juga kepada generasi-generasi muda dan yang ada di tingkat sekolah maupun pondok pesantren. Jadi pondok pesantren. Kemudian juga terkait dengan keberadaan LDII, kami juga menyambut baik bahwasannya kami di tempat-tempat lain semuanya sama. Kami diminta dalam hal ini memberikan tentang pemahaman hukum, edukasi hukum, dan terkait lebih khususnya terkait dengan 4 pilar kebangsaan itu. Jadi kami selaku pemateri mudah-mudahan ada efek dan timbal balik dari santri dan putriwati maupun siswa-siswi yang ada di pondok pesantren. Pada kesempatan itu juga, Kejari memberikan kesempatan terhadap para generasi muda LDII yang hendak menjadi duta kejaksaan dengan harapan mampu menjadi contoh dalam pencegahan atau pengurangan pelanggaran hukum di kalangan generasi muda.